pedes pol gitu, sambal pedes pol. Ini tuh ada kepala ayam, ada bebek, ada ayam, dada semua. Iya, dada semua. Sambalnya menggoda gak sih? Hmm. Sebelum makan, berdoa dulu. Aku sih yes. Yuk kita makan. Halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi malam ini aku mau ajak kalian buat kulineran malam di kota Surabaya. Jadi ini ada Depot Penyetan yang sambelnya tuh bisa request tingkat kepedasannya, mulai dari yang biasa, normal sampai yang pedes banget. Dan sambelnya itu dibuat langsung pada saat ada pesanan. Selain sambel, dia juga menyajikan ada bumbu kuning kayak di bebek gitu yang menambah cita rasa kenikmatan. Terus Depot Penyetan ini juga rame banget sampai susah cari tempat duduk. Tempatnya ada di belakang sana, nggak pakai lama. Yuk kita makan. Jadi guys, di sini tuh lauknya ambil sendiri karena ini prasmanan, jadi boleh pilih sendiri. Ini tuh ada kepala ayam, ada bebek, ada ayam. Nah ini, dada semua. Iya, dada semua. Oh, ini ada ikan asin. Terong. Tahu. Oke, minta digoreng. Jadi ada berapa sambal? Sambal biasa, bawang ada, sambal mentah ada. Pedes poli. Oke, siap. Oh, pedes pol sambalnya Pak Bito ini. Pol mas. Sambal pedes pol. Eh masif. Oke guys, makanannya udah ada di depanku. Jadi ini aku pesan ada beberapa lauk, ada ayam sama bebek. Itu harganya sama-sama 21.000. Terus ada tempe, tahu, terus pete, terong. Nah, di sini tuh kisaran harganya mulai dari 1.000 sampai 21.000. Jadi, tergantung kalian ngambilnya apa aja lauknya. Karena di sini lauknya ambil sendiri alias prasmanan. Nah, selain ini ada juga bumbu kayak semacam bumbu kuning gini yang biasa ada di bebek-bebek. Ini kalian bisa request minta agak banyakan karena inilah kunci keenakan di Depot gitu. Oke deh, seperti biasa ya, sebelum makan berdoa dulu. Amin, mari makan. Nah, di sini kan sambelnya bisa request ya, mau yang pedes, mau yang sedang, mau yang enggak pedes. Ini aku request sambel yang pedes. Nih, aku mau siram sambelnya ke atas nasi. Wah. I love sambel. Ini aku kasih sedikit kecap. Terus aduk-aduk nasi. Aku ambil lauk ini yang pertama, terong sama ikan asin. Terong, ikan asin, pete. Makan bumbu kuning. Ini aku ambil lauknya bebek ya guys. Pengennya sebenarnya paha, karena dada itu kebanyakan lemak dibanding daging. Tuh kayak gini lemaknya. Bebek, pete, terong, sambel. Wah,
Bumbu kuningnya nikmat banget. Pakai kemanginya sedikit. Sama orang tadi lewat kunci kenikmatan di Depok gitu. Ini menurut aku sambelnya sama bumbu kuningnya benar-benar nikmat. Pantesan di sini rame banget pas aku datang, semua meja penuh, bahkan kita sampai antri nungguin ada orang yang udah selesai makan. Satu sama hambelnya. Menurut aku bebeknya agak keras ya. Karo bumbu kuning, pete, sambal. Nikmat dunia. Nih, nambah pakai daun kemangi. Aku suka banget daun kemangi. Aduh, kelelek. Ini aku pengen aku sih ya sih guys, karena sambalnya sama bumbu kuningnya enak. Tapi bebeknya keras banget tuh, lihat tuh. Ah, kesini mah harusnya belinya ayam. Harganya sama aja, 21.000. Kalau makan penyetan di Surabaya tuh bikin nafsu ya. Terus ini tuh sambalnya nggak ada yang fail, semuanya enak. Dan Depot Gito ini lokasinya ada di Jalan Kedung Doro nomor 157. Terus dia buka tuh dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Bukanya tiap hari. Ini salah satu depot penyetan paling ramai di Surabaya. Dia bentuknya kaki 5, tapi selalu full. Pilihan lauk juga tadi lumayan beragam. Ayam, kepala ayam, ikan asin, tempe, tahu, ampela, lele, dan masih banyak lagi. Sambelnya juga nggak pelit guys, berlimpah. Bebek. Habis. Enggak, sambalnya doang. Oke guys, aku udah selesai makan di Depot Gito. Makasih juga yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen vlog YouTube aku, Separuh Aku Lemak, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, fanpage Separuh Aku Lemak.
Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Dah.